Assalamualaikum, gimana kabarnya sobat-sobatku semua? Semoga dimanapun anda berada diberi kesehatannya dan kelancaran kerjaannya. Amin. Hari ini saya membuat pisang kriuk-kriuk, <laughs> pisang goreng ya, ini enak banget untuk teman kopi. Ini simple banget ya, pakai tepung crispy itu ya. Ayo ikutin ke dapur bang Fu bagaimana cara membuatnya ini simple banget dan terima kasih yang sudah subscribe sama wangfu Fu dan yang baru bergabung di sini tolong dibantu subscribe like and comment bila video wangfu Fu bermanfaat tolong di share ya terima kasih dan stay tune nah ini saya pakai tepung crispy ya pisang crispy dan ini saya menggunakan tepung 13 biji ya ayo ikutin caranya step by step ya dan ternyata tepung ini enak banget loh saya baru pertama kali membuat dengan tepung ini dan ini dalamnya sudah dilengkapi dengan vanili dan garam gula segala macam sudah pokoknya sudah lengkap ya tepungnya ini saya ambil tepungnya 6 sendok makan, lalu saya tambah air 18 sendok ya. Sendok makan dan ini nanti untuk crispynya ya. Sebelum saya goreng, pisangnya saya celupkan ke adonan yang basah, terus saya balurkan ke tepung yang kering. Lalu sisanya saya kucurkan ke minyak, membuat crispy-nya ya bun. Nah pisang gorengnya sudah jadi. Ini sama enggak bun? Warna kuningnya agak sama ya, tapi bentuknya lain. Ini enak banget buat teman kopi. suasana hujan-hujan begini ya. Thank you for watching. Terima kasih yang sudah menonton video Wangfu. Semoga dimanapun anda berada diberi kesehatannya dan keberkahan, keberkahan kerjaannya. Amin yang baru bergabung di sini tolong dibantu channel Wangfu subscribe dan jangan lupa di pencet tombol loncengnya agar Wangfu mengupload video yang baru Anda yang pertama menontonnya. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum.